Oke, jadi untuk hasil akhirnya ntar kita sweet ya satu persatu nih. Yang bisa menjadi referensi buat sobat mau modif motor di CBR kesayangannya pastinya nih ya. Nah, partnya Pak Jasimin. Nah, mari kita lihat ya. Cekidot. Dari problem 3-in-1 car power. Ya halo, balik lagi dari modifikatif ya. Ya, bisa dilihat ya, ini samping saya ada CBR-nya. Udah full modif ya. Kamera sini maju, coba. Kita mau review ini nih, part modif apa aja yang sudah terpasang di motor CBR ini ya. Oke, kita ke bagian depan dulu ya. Ya, kita lihat dulu ini ya dari bagian kokpitnya. Yang pertama, kita bisa lihat nih ada handguard karbon WTF sob ya. Ini universal sob ya, untuk sebuah motor bisa nih. Ini warnanya sudah sistem anodized. Warna merah, red anodized. Oke, ini selanjutnya ada hand grip barcode ya. Full sintetis karet. Ini nge-gripnya lebih enak sob nih, mantap nih. Ada sistem CNC juga nih ya. Aluminium-aluminium gini nih, aksen-aksennya. Oke, selanjutnya ada handle rem ya. Variasi nih, warna silver, merek MotoGP. Ini bisa disesuaikan ya. Nih ada angka-angkanya nih, sesuai keinginan nih, sesuai kenyamanan. Nah, ini paling ngejreng banget nih sob ya. Ada gas spontan KTC nih, warna gold dengan sistem CNC nih, aluminium ya. Kegunaan gas spontan ini yang pastinya biar si gasnya ini kagak naik dalam banget sob ya, jadi stabil nih, mantap nih ya. Ada setelan-setelannya nih, saklarnya warna merah nih. Oke, selanjutnya kita ke bagian stang ada silver ya, warna silver nih udah diganti ya. Bannya aluminium ya. Oke, selanjutnya ada ini yang paling kelihatan ya. Ada cup holder merek CR7. Materialnya ini bagus ya, dijamin HP kalau misalnya lagi buka maps atau jarak jauh gitu, jalan-jalan jauh. Ini kokoh nih, gak gampang goyang dan gak gampang kendor pastinya. Oke, selanjutnya nih ya, kita ke bagian cockpit sebelah kiri nih. Ada hand grip barcode lagi ya pastinya, warna merah. Sama handle coping universal aksesoris ya. Ini bisa diselesa ya, ada angka-angkanya nih, bisa dilihat ya. Terus ada si, yang pastinya ada si ProGuard Carbon WTP nih, yang warna merah ya. Kegunaannya yang pasti nggak cuma hiasan doang nih, yang pasti itu bisa berfungsi banget ya buat di sehari-hari kalau kita riding ya. Oke, nih kita ke bagian bawah ya. Bagian bawah nih yang pasti ada frame slider model APNA. Bahannya ini sistem, bahannya aluminium dengan sistem CNC nih. Ini dijamin dah, kalau misalnya jatuh, amit-amit jatuh, go gitu ya. Yang pasti yang kena ini dulu nih. Kalau misalnya crash juga pasti ini kena ini dulu ya. Jadi nggak langsung kena body. Jadi ini bagian body ini aman nih. Selanjutnya kita ke bagian ini nih. Kita ke bagian footstep ya, underbone. Ini udah ganti sob ya, underbone Nui Racing Project nih, warna gold. Gold anoda segini ya. Ini bisa dilipat sob ya. Ini kegunaan underbone sendiri bisa untuk di saat kalau lagi sirkuit gitu ya. Ini menambah ke stabilan motor atau bisa lebih kalau lagi cornering gitu ya. Ini cocok banget sob ya. Bentukannya itu kayak nunduk gitu ya, nunduk-nunduk racing look ya. Mantap nih. Yang di sini kita bisa lihat ya, ada spion replika Rizoma nih. Ini universal sob ya. Bisa diatur nih. Itu looks-nya simple banget ya. Lancip-lancip gitu ya. Keren nih. Pasang ya, gak mungkin satu doang nih. Terus ada ini nih, menambah estetika motor ya. Ada aero fairing buat CBR 150R nih. Ini rekomendasi banget sob nih, kalau mau modif yang anti mainstream ya. Masuk aja nih, tiru modifan Kevin, keren nih. Kayaknya itu aja sih ya untuk review si motor CBR ini nih. Nah, gimana penampilannya nih, keren gak? Ini ada, sebelah saya ada owner ya. Tadi udah kita ada ngobrol-ngobrol tentang motor ini. Gimana nih? Par modifal, keren gak? Kasih nilai berapa? Coba di komen, ayo. Ini bisa jadi referensi sob ya. Kalau mau modif motor CBR sayang kalian, bisa langsung sini nih. Kayak begini ya contohnya. Oke, mantap nih. Oke, mimin rasa sekian aja video ini ya. Semoga menjadi referensi sobat nih buat modifikasi motor kesayangan anda ya. Nah, pasti ini full modif ya, Pak. Full modif nih, mantap nih. Nah, ini bisa ditiru aja nih ya, modifannya ya. Sesuai
yang pasti sesuai budget juga ya. Kalau mau datang langsung aja ke lokasi, kita ada di Jalan Sultan Ageng Tirtayasa nomor 65 Kunciran Tangerang Kota nih sob. Oke, mantap nih ya. Oh ya, jangan lupa juga nih di follow Modifika CBR ya, untuk mengetahui part-part motor CBR yang tersedia apa aja. Oke, mantap nih. Oke, sekian dari Mimin. Kalau misalnya suka akan video ini, silakan klik like tombol ke atas, share ke teman-teman kalian, bisa biar menjadi racun yang pastinya ya. Oke, see you. Yeah.